Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi berat terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungutan liar di 3 rumah tahanan cabang KPK. Sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka. ...90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalani sidang putusan kasus pungutan liar di 3 rumah tahanan cabang KPK di Gedung Dewan Pengawas KPK Jakarta hari Kamis. 78 pegawai terbukti menerima pungutan liar mendapatkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka. 12 pegawai KPK sisanya diduga terlibat pungli diserahkan ke Sekretaris Jenderal KPK karena melakukan pungli sebelum Dewas KPK terbentuk. Anggota Dewas KPK Alberti Nahu mengatakan Dewas KPK tak berwenang menjatuhkan sanksi etik kepada inisiator pungli bernama Hengki karena kini bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Namun KPK bisa menjeratnya dengan pidana. Untuk etik kami tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk pidana masih bisa dijangkau karena kewenangan pidana itu ada pada KPK. Kasus pungli ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di rutan KPK mencapai lebih dari 6 miliar rupiah dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2023. Dari Gedung KPK Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.